Nah ini dia nih. Saya tuh gini Mbak, ini saya kasih tahu aja ya. Sebenarnya pelawak atau komedian itu ada pantangan-pantangannya. Oh gitu. Pantangannya yang pertama ada gini, nggak boleh tampil kalau memang tidak ada acara. Oke. Karena kalau pelawak tampil nggak ada acara, terus nanti nasibnya gimana? Oh iya. Tuh yang pertama itu, yang kedua nggak boleh tampil ketika nggak ada penonton. Oh ya, ini yang nonton satu. Nah, ini makanya ini saya, karena Indonesia terlalu sedikit nih, saya anggap belum nonton. Ini hanya persiapan. Dan yang ketiga ini yang paling nggak bisa itu dihindari ya. Pelawak itu nggak boleh tampil kalau nggak dibayar. Oh iya, iya baik. Kalau itu memang saya setuju ya. Tapi kalau saya gitu kira kalau vaksin ini sebenarnya ya saya tadi juga kemarin mengkoordinir, kebetulan menghubungi beberapa teman dan semuanya semangat, antusias, dan pagi ini kayaknya semua udah hadir untuk divaksin, teman-teman pelawak terutama ya. Iya. Dan budayawan juga, artis-artis terus sudah komplit ya. Antusias ya semuanya. Antusias, karena begitu saya hubungin mereka langsung menyatakan siap, bahkan mungkin boleh nggak sama keluarga misalnya, suaminya atau apa. Nah itu menunjukkan bahwa mereka menerima dengan baik. Alhamdulillah. Ada pesan-pesan lagi nggak nih Cak Lontong kepada para budayawan, seniman, masyarakat nih untuk semuanya terkait vaksinasi? Kan Cak Lontong ini juga ikut kampanye Tak Kenal Maka Tak Kebal ya. Nah makanya ini baliho saya gede-gede banget ya. Tak Kenal Maka siap divaksin saat vaksin siap. Ya. Nah ya, harapan saya sebenarnya kepada masyarakat terutama bahwa vaksin ini salah satu hal yang mungkin saya mengatakan di sini wajib kita laksanakan dan diterima oleh masyarakat, karena ini adalah yang terbaik yang bisa dilakukan masyarakat dan pemerintah untuk menghadapi masa COVID seperti ini, Mbak. Dan mudah-mudahan contoh dari teman-teman seniman, budayawan yang antusias untuk menjalani vaksin ini bisa menular, menyebar ke masyarakat dan menjadi yang memberi semangat optimis dan semangat positif bagi masyarakat. Amin. Terima kasih banyak, Cak Lontong. Semoga lancar nanti proses vaksinasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.